Oh, gue paling gak bisa ya ngeliat plat miring itu kayak gimana gitu, apalagi gundal gandul kayak gitu tuh. Pak, platnya mau copot, platnya gundal gandul. Ini dingin gadem deh. Oke, kawan-kawan, ntar lu. I see my money. My money. Where my money? My money has lost. Sedih bener ya. Gini amat ya. Jadi YouTuber. Oke, gunakan sisa bensin terakhir, Bung, sebelum kita meninggalkan kota ini. On. Yeah. Nasehat. Oke, okay. Let's go, Nek. Lulululululululu. Gue seneng banget ngeliatnya kayak gitu, kawan-kawan. Aduh. Oke, kawan-kawan, let's go, welcome back again with the goddamn YouTuber Indonesia. Tentunya yang tidak terkenal di kotanya sendiri, di mana di kotanya tidak ada yang mengenal sama sekali, kawan-kawan. Kalau misalkan kalian pengen nyoba-nyoba gitu kan ya, tanya anak Lampung di sini terkenal Bro Rizky nggak? Kagak ada yang kenal, cobalah, kawan-kawan. Aduh, ya welcome back again, man. Gimana kabarnya semua ya kan? Pasti baik-baik aja kan. Aduh, enak. Aduh, gua udah capek kawan-kawan. Lihat bensin gua udah habis. Kawan-kawan, jatah bensin gua 10 hari itu kagak. Aduh. Oke, kali ini Bro Rizky pagi-pagi udah riding ya. Kemana bang ya kan? Kalau mau ketemu Om Barbar ya. Kira-kira enaknya kalau misalkan mau buat konten sama Om Barbar itu enaknya konten apa ya kawan-kawan ya? Gue sih ada kepikiran kayak mau modusin cewek gitu kawan-kawan. Kalau misalkan kalian setuju, ya, silakan klik like ya sekarang juga ya. Tolong klik like sekarang juga, tolong ya. Buat anda nih cuma kerjanya nonton, lu klik like kagak. Kalau nggak gue tampol, Pokoknya kalau misalkan lu nggak klik like, gue sumpahin lu jomblo. Lu yang punya pacar putus sekaligus kawan-kawan ya. Aduh. Apa susah saya sih ngeklik like doang gitu loh. Kayaknya berat banget nih klik like. Lu nonton aja lu, klik like kagak ya kan. Dan gua mau bilang terima kasih ya buat kawan-kawan yang udah sering ngeklik like atau nge-share atau komen ya kan. Ngelak. Wih, ada anak freestyle deh. Wow. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Sorry bang jago. Gila. Sorry bang jago. Tipe-tipe yang begini nih biasanya dicintai banyak wanita kawan-kawan ya kan. Gila. Gua rata-rata kalau ngelihat orang pakai di tracker kalau enggak salah ya kawan-kawan ya. Supermoto ya? Iya enggak sih? Kalau salah sorry ya. Gua enggak tahu salah. Ini impian para wanita loh kawan-kawan ya. Gila, lu harus tahu kawan-kawan ya. Helm warna-warni ya kan. Gila, face stylish ya kan. Pokoknya apa ya? Sepatu matching sama motor gitu loh. Ini pasti bawa helm nih pasti. Bawa helm fix ya kan. Ngil, pasti udah enggak jomblo lagi kakak ini. Aduh, ini gue yakin ini. Ini idaman kaula wanita muda ini kawan-kawan, style-style kayak gini. Aduh. Gue tuh yakin banget ya kawan-kawan. Pokoknya kalau misalkan yang punya motor kayak gini nih, wah itu ganteng misalnya. Ganteng cuy. Udah pasti punya cewek kawan-kawan ya. Aduh. Jadi buat cewek-cewek semua ya kan, ngela yang berpikir ninja. Waduh, coy. Kalian harus deket sama orang yang punya day tracker ya kan, supermoto atau yang seperti itu gitu loh. Gaul, bor, gaul, gue yakin. Orang-orang yang kayak gitu itu pasti gaul kawan-kawan. Gue saja. Aduh, mulai dari style sama fashionable-nya aja udah matching gitu loh. Gue lihat nabrak semua ya kan, motor biru, helm emas ya kan, sarung tangan merah ya kan. Apa coba? Gue paling gak bisa ya namanya fashionable, enggak tahu kawan-kawan ya. Kok kayaknya kalau ngeliat orang itu kayak penampilannya bagus-bagus gitu ya. Kok kayak kalau lihat diri gue sendiri burik gitu kawan-kawan. Sama warnanya. Aduh. Mari, Pak. Aduh, sama warnanya, Pak. Entar lagi jadi motor angkutan umum nih, pik jangan. Ada tinggal ganti aja plat kuning. Aduh, kasih jalan dong. Jomblo nih.
Bang, kebut dong. Gimana lu mau kebut? Lagi rame, orang pada mau kerja. Hati-hati dah. Gua jadi tadi kebut-kebutan ngomong-ngomong sebelum gua ngeplok ini. Gila. Hampir, Pak, gua nyi mobil. Ah, esul. Kita ke kiri dulu, kan. Ada tuh gua di Pura, kan. Jadi buat kawan-kawan yang di Jakarta, di Palembang, di manapun kalian berada, kalau misalkan kalian Bandar Lampung, harus foto di sini ya. Kalau enggak cocok banget kalau kalian enggak di Bandar Lampung gitu loh. Enggak apa kalau kalian ke Bandar Lampung, enggak foto di situ kawan-kawan. Nah, kasih tanda dulu, dong. Ya kan makan kawannya dong ya. Gan, gua di Bandar Lampung nih, Gan. Jadi ini adalah pusat kotanya Bandar Lampung. Jadi buat kamu-kamu yang merantau sekarang dari daerah Bandar Lampung sekarang tinggal di Jakarta. Balik, woi. Aduh, mepet, cuy. Enggak bisa lewat gua. Spion gua caplang. Spion gua caplang, Mac. Aduh, gua mau ngasih duit sebenarnya. Mari, Bang. Kok gua enggak ditawarin? Jangan-jangan Abang itu tahu gua enggak ada duit ya? Gua dilewatin dong. Padahal gua udah mau ngomong enggak ada duit, Bang, gitu. Dilewatin, Mac. Gila. Tahu Abang itu enggak ada duit orang. Om. Halo. Mana dealer Benelik enggak ada? Kelewatan. Di mana? Kelewatan lo-nya. Di sebelah kanan kan? Tadi kan lo baru lewat. Sebelah kanan kelewatan tadi. Lo balik lagi arah. Balik lagi. Oke, lo agak di pinggir jalan bisa enggak, Om? Lo kasih dada-dada kayak ya, melambai. Ke depan. Ya lo goyang-goyang kayak ya, di pinggir jalan. Depan. Lo kasih tanda lah kalau bisa ada mercusuarnya gitu. Gila. Bisi bor. Gila. Lewat bor. Mana nih kita cari orang yang goyang-goyang di pinggir jalan, kawan-kawan. Mana sih orang pinggir jalan goyang-goyang? Lihat, Ge. Lihat, Ge, sepanjang jalan ada tulisan Benelli. Adanya John, adanya coblos nomor 1, adanya Seren. Mana coba Benelli? Benelli. Mana Benelli? Oh, itu dia Benelli. Ada. Astagfirullahaladzim, nih orang goyang-goyang nih pasti. Nah, di mana ada orang goyang-goyang pasti. Ya ampun, di sini sayang ternyata. Gila. Mana yang mau benel-benel ini? Ada, punten selur, ceber 600 cur. Ada, mana tar mana nih ceber 600 nih, jual aja lah udah. Gue ngutang dulu ya, Om. Gue gak bawa duit, Om. Malu-maluin. Datang-datang keren-keren, geber-geber kan. Dompet kosong. Kenyang, eh. Alhamdulillah ditraktir, Om Pucay. Makasih, Om, dari traktir, Om. Gila, gak bawa duit, kawan-kawan, padahal gue sama sekali 0 rupiah, kawan-kawan. Aduh, ntar dulu deh, gue ngambil duit dulu dah. Ya kan? Ntar aja lah ngambil duitnya lah. Oke, kali ini mau ke Real Clean Laundry, kawan-kawan ya. Karena ada yang mau diambil. Kebetulan Bang Rizky mau dikasih baju. Jadi Bang Rizky harus ke Real Clean Laundry tentunya. Wih, kita ada di Tugu Adipura, kawan-kawan. Oh ya, bromen. Bromen. Ya. Yeah. Bromen tenang aja kawan-kawan. Kenapa? Iya lagi syuting buat ya salah. Ini dada nih. Ah. Jangan lupa subscribe channel Bromen ya. Oke. Okay. Ngil, pokoknya udahlah Bromen aja lah kawan-kawan ya. Ngil. Bromen sekarang lagi ini sibuk program anak kedua, lagi buat anak yang kedua. Is reason. Apa? Masih di Lampung. Kalau gue bentar lagi pindah. Bisa lah turun-turun. Gila, angin semua, Mac. Angin, masuk angin gua. Gila, keluarkan semua angin di dalam perut. MotoGP. Valentino Rossi. Gila, Valentino Rossi, negatif itu per Indonesia tentunya. Gila, dimana tidak terkenal, pemirsa.
Ngelah, diliatin kiri kanan depan belakang padahal lagi ngeplok lagi kerja ya kan. Kalau di Jakarta udah biasa kan kalau ngeliat orang ngeplok. Kalau di sini kayak alien diliatin. Nih sebelah kiri gua. Diliatin kan? Udah biasa lah. Kerja, ini namanya kerja. Nih, lu tahu kerja di kantoran doang. Ada yang kerja di jalanan ngoceh. Nih kayak gini nih, yang lu lihat lagi liatin. Nah, ini lagi kerja nih namanya nih. Bro, mohon pemirsa mengambil tarik nafas begitu saja. Ngelah, tikungan tajam apa yang harus kita lakukan? Tikungan ngelah, ngelah. Bro, mohon menikung badannya doang. Ngelah. Di sampingnya mobil kijang, pemirsa, diliatin begitu saja. Pasti ini berkata itu orang gila. Ngelah. Bro, mohon. Bro, mohon. Ngelah, yang terkenal di kotanya. Bro, mohon. Sedangkan Bro Rizky terkenal di Jakarta doang. Ngelah, tidak teranggap di kotanya sendiri, pemirsa. Ngelah, ini dia pemirsa. Menarik, menarik Bro Emon melancangkan senjata melewati sakit hati yang sangat tinggi. Ngelah, terjangan maut penipu cinta ya, tidak ada batasnya. Oh, gue paling gak bisa ya ngeliat plat miring itu kayak gimana gitu, apalagi gundal-gandul kayak gitu tuh. Pak, platnya mau copot. Platnya gundal-gandul. Halo. Siapa coba? Enggak tahu ya? Enggak tahu ya? Siapa? Oke, kan kawan sekarang Mariski lagi ada di Real Clean Laundry. Tuh, yang mau nyuci helm, pokoknya kalian harus di Real Clean Laundry ya. Yang punya sepatu atau tas atau baju kondangan atau apapun itu ya kawan-kawan ya. Kalian bisa langsung di sini ini sarung tangan bisa juga kawan-kawan di Real Clean Laundry ya. Pokoknya ini di daerah Gedong Air ya. Di daerah Gedong Air cari aja yang ada biru-birunya ya kan. Pokoknya motor ini selalu parkir kayaknya ya. Kalau bisa kalian selalu di Gedong Air ya, ada mbaknya. Oh, lagi chattingan sama cowoknya, guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada di Mos Deos, ini sangat bagus kawan-kawan. Ya lu yang rokok tapi gua kena abu tadi. Ini nih dari jalan ini tadi nih. Enggak, aku gua sama kamu. Udah,